Disuruhnya Bu Paeng tadi lho. Iya, ya wis janjian ya. Ya Rosi ya. Kita tunjukkan sekali lek penarikan anu sambang atau apa kita tunjukkan. Bentuknya. Kan selama ini kita tutupi, enggak berani. Aduh, oke. Berdoa ya. Mbak, siapa namanya? Assalamualaikum. 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 Ini cara mama. Allah. Halo, assalamualaikum. 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 Marah dia. Kok bawa bladus sih? Oh iya. Asli. Ganteng apa? Mana bunganya? Oh manggil-manggil kan ada bunga ya? Belum, bunga apa? Bunganya. Apa? Bunga apa sih? Bisa ngerti. Itu bunganya apa sih? Aku sedang mencari mangsa. Kenapa ditarik ke sini? Ya, muka dukun. Muka dukun. Iya. Dukun nang gereja. Ini dukun berkedok polisi ini. Dukun apa itu? Dukun bayi. Dukun bayi. Aku harus mencari mangsa udah ngiler-ngiler. Lah itu ada dukun itu. Mangsanya apa, Mas? Buat pesta. Oh, biasanya dikasih buat pesta atasanku. Tasakuran. Atasanku ya bukan tuanku ya. Atasan ya ini atasan. Buat pesta malam satu syuro. Iya, iya, iya. Satu syuro. Prasmanan. Takut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pesta acara apa sih pesta? Malam satu syuro. Suruhan. Atasanku mau pesta. Masih lama, masih bulan depan. Masih lama, Agustus. Masih lama, bulan depan. Itu sebentar untukku. Oh, masih bulan depan suruhnya. Bulan depan. Sekarang udah tanggal berapa? Masih bulan Juni. Bisa didadak enggak? Cuma ngomong sama orang-orang tahun ya. Iya. Ini loh sama mama. Didadak aja. Mamamu ini loh. Ada mama mencari kamu mencari. Nah. Itu. Aku enggak punya mama. Assalamualaikum. Aku enggak punya mama, aku cuma mau nyari mangsa. Ya itu mangsa. Aku tidak mau ketemu mama, aku cuma mau cari mangsa. Aku mau darahnya. Darah bayi. Manusia ngapain bayi goblok? Aku bayi ngapain nanti aku cari bayi? Darahmu sini aku makan ini darahmu. Bayi enggak pernah bayi ini. Dari makannya bayi. Itu juga dukun. Mati tidak menguntungkan, mati saja kamu. Iya, dukun. Mau mati katanya. Rencana itu. Mama ingin tahu keadaanmu, Nak. Kenapa pengen tahu keadaanku? Bahkan ya, kamu sudah melupakanku, ha? Iya, itu dulu. Maaf ya, Nak. Aku kan tidak kau makamkan, kan? Dimakamkan, Nak. Depan rumah dulu sama ayah. Itu namanya bukan makam, goblok! Kalau dimakamkan, ya dimakam. Kalau depan rumah namanya dipendam. Goblok! Kain, ya. Kecuali aku bilang, aku tidak kamu kuburkan karena itu baru salah. Maaf, orang aku bilangnya aku tidak dimakamkan, kan? Makam kok di depan rumah itu namanya dipendem. Pendem batur. Mama enggak ngerti dulu masih muda. Dulu dibilang dokter infeksi saluran kencing terus sama dioperasi. Kadang tanya mau dioperasi, mau dibuntel, mau dibungkus terserah. Apa kamu? Oh, dari tadi cuma membela diri, membela diri, membela diri aja kamu. Maaf. Aku mau dimakamkan yang layak. Bukan dipendam. Orang namanya aja pemakaman. Iya di makam. Makam itu apa? Kuburan. Kok goblok sekali. Mendem kok nengok ngarep omah. Ya tambah kesempatan dukun-dukun buat ambil aku.
aku lah. Oh gitu ya? Iya iya. Jadi ini jahil juga pelajaran pak. Baru ini. Jadi jahil juga di keluarganya. Makanya bajang jangan sampai di makam atau dikubur di dalam pekarangan rumah. Jadi aku yang menguasai rumah itu. Jadi rumahku akhirnya jadi sapa dengan ini buat tumbal juga. Gitu loh, jangan sampai kalau keguguran walaupun 1 bulan 2 bulan harus ke makam umum aja. Jangan di tanah sendiri. Kalau di tanah sendiri nanti dae molo tadi jadi tumbal sendiri malahan ya jadi ngerusak di keluarga sana sendiri. Gitu. Blok sekali. Emang enggak bisa bayar biaya pemakaman apa gimana kamu, ah? Kok medit sekali, ngirit sekali? Enggak ngerti. Kok kamu mati kubur aja di belakang rumah apa di WC saja? Kan yang penting dikuburkan. Itu namanya tidak melayakkan anaknya sendiri. Ah dikubur rumah sak anu tok. Sak tekane tok. Suruh siapa kamu anggap begitu, ah? Oh, enggak boleh. Suruh kamu pertama suruh siapa kamu anggap begitu. Maaf. Iya, itu memang. Oh, jadi aku jadi ini. Iya. Siapa ini juga rupanya kok nyebelin ya dua ini, apa yang lupa ini? Jengkelin ini nyebelin ini. Kasihan, kasihan. Maaf ya. Agak mundur bentar lagi bersih itu nanti. Awas. Kan ampun. Saya mundur. Kan ampun. Saya aja. Kenapa pegang-pegang? Iya, ini takut jatuh. Apa sih? Oh, pegang. Takut jatuh. Apa sih bersih? Eh, kenapa pegang? Saya. Orang disuruh enggak pegang apa ini? Enggak jatuh sekilan. Iya. Nanti kotor kakinya. Aku tuh udah gak sabar nyari mangsa, udah ngiler-ngiler. Pengen makan darah. Darah mama. Apa kamu? Kenapa kabur-kabur kamu, ah? Takut ya? Alah, berhadapan denganku takut. Ninggalin aku gak takut. Melupakan aku gak takut. Gak doain aku gak takut. Sama awang gak takut kamu ya? Oh, dasar wanita gendeng kamu. Sok maaf, jangan tertipu dengan kudung panjangnya. Dia adalah pendosa besar. Iya, Pak. Jangan dilihat covernya. Jangan dilihat covernya. Dia adalah pendosa besar. Dosa apa? Kamu ingin tahu? Itu siapa lagi tuh? Aku bijak dah semua sini. Bisikan. Ayo. Mana bapakku? Kerja, alesan aja. Kerja sip malam. Kenapa gak liatin aku kamu? Jijik apa gimana sama aku? Jijik! Makanya ojo, dingku ojo. Kamu sampai sekarang gak punya anak. Rasakan! Karena kamu pendosa besar. Awang gak mau ngasih kamu anak. Rahimmu sudah diikat. Selama kamu tidak sadar akan kesalahanmu masa lalu dan kesalahan suami masa lalu, Allah tidak akan memberi anak sama kamu. Maaf. Begini saja langsung nangis. Kenapa jamil-jamil ini jamil-jamil? Kesempatan itu. Orang aku lagi marahin mamaku. Kok usul mandi? Kok kamu nyalain ini? Jangan cikil. Kalau aku nyalain cikil. Berdua ini akibat ini. Aduh. Enggak apa-apa korbannya ini. Ini lo tadi jamin dulu si Umar ini.
enggak, Jak. Tangannya kan gini lah, kakinya ini obang kena i tangane iki. Lah tapi kamu nyalain kakinya ya kamu sih. Aduh niki kurma iki. Lah yo, kleru kan iki. Lah yo. Gak belani bajange aku. Harus sabar dulu ya. Dulu ke saya mengambil anggur, Bu. Tadi kan dibungkus terus dioperasi kita dokter. Saya dibilang udah minim punya anak lagi, dokter sama dokter. Saya teman saya ini kan jemput saya di Surabaya, saya pagi-pagi sendiri ke sini. Dari mana? Sabar, sabar, tenang ya. 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 Tenang, tenang ya. Sebenarnya tadi saya mau dua sama ibu saya. Terus? Terus ngambil uang di situ satu juta. Enggak apa-apa, sudah. Yang penting ini dirasakan dulu. Sudah sabar. Masih gemeteran. Iya. Mangane duduk minum. Rileks istighfar. Saya kan tunggal, Ibu. Saya merantau di jumpa sama suami. Jadi saya kan enggak tahu IPEX kan. Ya, dalam satu bulan saya keluar pendarahan terus. Habis itu kata dokter infeksi, terus saya periksa lagi. Kata dokter kandungan harus dipotong. Itu lah yo nak bener itu. Menganggur. Setelah saya nikah satu bulan saya langsung darah keluar darah terus dalam satu bulan itu. Enggak tahu pokoknya ada yang dilakukan ibu sama antai bapak sama pokoknya begitulah Bu. Jadinya awal gak murka begitu loh. Iya, tapi gak apa-apa. Iya, saya... kita mau iso ngingin itu, ya mau ngenang-ngenang. Saya gak apa-apa, Bu. Ya, bingung. Aku sampai Bu, saya gak apa-apa. Mohon maaf ya. Saya gak apa-apa, Ibu. Lah, sampean sudah seperti ini ya. Kita bisanya ya mau ngenang-ngenang. Ngenang-ngenang. Iya, lah ngenang-ngenang. Mau ngasih cerita apa ngono gak iso ngono lho. Nanti aku ngomong sampean lebih anu, nanti sampean malah sakit, tunggu dulu, iya. Le enak-enak aja. Tapi, besok aja kalau bisa berobat, iya, ikut tadi aja jauh-jauh. Tadi rencana mau berobat kan, terus saya memang setelah ambil anggur itu saya ambil anak abang suami kan. Mak kalau di sini aku kebongkar kabeh, aku lu singgara no nggak nguati ku. Pokoknya di sini kalau sudah begini aku ya mek anu-anu ngene-ngene to. Ngitain harus apa yang aku ceritakan. Nanti kita ngomong terus terang tadi tambah sakit. Lebih baik kita diam, lebih baik kita diam. Mengikuti kita bingung. Nah, lah yo. Mangkane lah yo, Mbak. Gini. Iku lambene wong aku meneng kok melok ae. Aku ini mau cerita, Mbak. Nanti sampean tambah bingung, tambah resah. Karena apapun itu imbasnya adalah berat untuk kita. Lah, engko aku cerita ya mek ngenang-ngene tok aku. Engko diceritakno engko tambah bingung, tambah sedih, tambah nangis, ora mule-mule. Rek, ora mule. Ayo rek. Oh, sing penting wis entuk manuk oke, Mbak. Loh. Ayo. Ayo, Pak. Ayo, Pak.